yang paling menderita hari ini karena perubahan iklim, krisis iklim itu dua, petani dan nelayan. Ini dua masyarakat kita yang harus benar-benar diprioritaskan. Termasuk yang ketiga adalah peternak. Padahal mereka adalah pahlawan-pahlawan yang menyediakan pangan buat bangsa kita. Karena itu kita akan teruskan pembangunan yang baik, kita hentikan yang salah. Food estate kita hentikan, anggarannya puluhan triliun kita alokasikan untuk pupuk, kita alokasikan untuk BBM bagi para petani kita, bagi para nelayan kita. Kita beri permodalan untuk para peternak kita. Juga kita siapkan apa yang disebut sebagai bonus demografi. Kaum muda Indonesia tidak boleh disia-siakan, waktu kita pendek, sangat terbatas untuk bisa menikmati bonus demografi ini. Pemerintah harus punya siasat yang tepat, salah satunya adalah anggaran kita investasikan, bukan kita buang. Ini investasi besar, 150 triliun.